Salam guys, Muaz Malay di sini. So, hari ni kita ada sebuah smartphone yang betul-betul memang wangi lagi kan. Memang betul-betul baru saja dilancarkan tadi kan. So, kita ada... Nampak? Jom kita mulakan. Baik, kalau sebelum ni korang pun tahu yang mana Poco memang dia dah popular dengan beberapa device lah untuk tahun ni. Antaranya macam Poco F2 Pro, lepas tu dia ada smartphone yang kelas pertengahan, kelas mid-range, iaitu Poco X3 NFC. So, untuk Poco X3 NFC tu aku baru je review minggu lepas. Kalau korang tak tengok lagi video tu, korang boleh tengok. Memang aku lambat sikit lah review phone tu kan. Tapi hari ni bukannya aku nak cerita berkenaan dengan Poco X3 NFC lah. Kita nak cerita smartphone terbaru yang baru saja dilancarkan oleh pihak Poco, iaitu Poco M3. Just a quick note, video ini dirakam sebelum majlis pelancaran yang korang baru tengok sebelum tu lah, yang tadi korang tengok tu kan. So aku rakam ni sebelum daripada majlis tu. And kalau korang perasan juga, kotak dia ni, ini bukan kotak retail dia lah kan, obviously lah. Ini kotak media lah, media dapat kotak macam ni. So bila korang beli nanti, korang tak dapat lah kotak macam ni, korang akan dapat kotak yang proper lah. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita unbox smartphone ni sekarang juga. Korang mesti dah tak sabar nak tengok macam mana rupa dia kan. So jomlah kita tarik tarik macam ni. Nice lah Poco dia buat macam ni kan. Nampak macam Poco ni nampak macam romantik lah. Dia macam sweet-sweet lah kan. Nasib baik aku lelaki. Kalau aku perempuan ni confirm cair dia ni. Kemudian kita buka. Ni apa benda ni? Oh, okay. So ini dia punya tempat letak casing lah kan. Okay, so dekat lubang ni korang boleh nampak yang mana dia ada bagi SIM injector tool. Lepas tu dekat bahagian dalam, oh dia ada bagi screen protector Oh, first time Lepas tu ada satu casing dengan buku manual. Alright, okay, tak apa, kita tak tepi dulu. Sebab benda yang paling penting sebenarnya kita nak tengok smartphone tu kan. So ini kita letak tepi. Kejap lagi aku akan try dia punya casing ni lah. Kita keluarkan casing siap-siap. Kemudian kita tengok pada smartphone tu sendiri. So inilah dia Poco M3. So kalau korang boleh nampak dekat luar ni, dekat plastik ni, dia dah tulis siap-siap lah spesifikasi yang terdapat pada Poco M3 ni. Antaranya dia menggunakan kamera utama 48 MP. Kemudian dia punya kapasiti bateri dia pun memang besar, 6000 mAh, besar nak mampu Lepas tu dia siap bagi lagi 18W fast charge. Untuk skrin hadapan pula, skrin dia adalah bersaiz 6.53 inch Full HD Plus Dot Drop Display. Dan kemudian untuk dia punya spesifikasi dalaman, dia menggunakan chip Snapdragon 662. So jomlah kita upil dia, kita tengok macam mana rupa dia kan. Okey, tarik. Empangan anak lelaki. Cantik siut. Okey. Aku akan explain pada korang apa yang aku rasa dekat sini Alright. Untuk Poco M3 ni, dia punya design belakang ni, kalau korang boleh ingat lah, dia punya rekat dia tu macam Google Nexus 6P pun ada kan. Ada jenis kaca dekat bahagian belakang ni. Kemudian di bahagian luar selain daripada bahagian atas ni, keseluruhan dia ni, dia nampak macam ala-ala kulit tau. Texture kulit. Bila pegang tu dia rasa macam texture kulit lah. Boleh nampak tak? So dekat sini kita boleh rest assure lah, yang mana macam sekarang ni pun boleh nampak lah fingerprint tu tak apa-apa nak melekat, kecuali dekat bahagian belakang ni lah. Yang ini aku rasa mustahil kaca lah, aku rasa ni plastik ni kan. Untuk bingkai dia ni pun, bila kita pegang kita tahulah yang ini dia bukannya aluminium ke apa ke lah, memang dia plastik lah ni. Jadi kalau kita tengok pada bahagian belah kanan ni, dia terdapat power button, yang mana yang ini power button dia ni merangkap sekali untuk fingerprint button. Kemudian pada bahagian atas dia tu terdapat volume up and down. Kemudian pada bahagian belah kiri pula terdapat SIM slot. Sekejap kita buka tengok dia support SIM jenis apa kan. Okay, so dia support full Kau boleh nampak dia full So boleh masuk 2 SIM and boleh masuk micro SD card. Kemudian pada bahagian atas ni pula kita ada 3.5mm headphone jack. Pada bahagian bawah terdapat slot pengecasan Type-C. Dan kemudian dia ada speaker. Okay, and basically aku rasa itu je lah dia punya untuk design luaran dia ni. And overall apa yang aku nampak lah dari segi dia punya rekaan dia tu, agak nampak macam premium lah. Aku lebih suka rekaan ni daripada rekaan Poco X3 NFC. And dikabarkan yang mana smartphone
Poco M3 ni akan lebih murah berbanding Poco X3 NFC. So kalau betul lah khabar yang aku dengar ni, memang macam agak menarik lah. Sebab dari segi rekaan lah, dari segi rekaan tak tengok dalam lagi, dari segi rekaan luaran dia, Poco M3 ni lagi cantik kan. Nampak kan, siap ada macam logo Poco kat tepi ni. Style lah, aku suka lah. Nice lah. Okay, jadi kita akan power up device ni untuk buat kali pertama. So jom kita tekan lama-lama power button. Alright, so sebelum dia nak boot up, ini aku tunjukkan pada korang lah dia punya setup kamera dia. So korang boleh nampak dia ada 3 setup kamera. Yang aku tahu kamera utama dia ni adalah kamera 48 megapiksel. Kemudian dikabarkan yang mana dia punya kamera ultrawide dia adalah besar 5 megapiksel. Dan yang terakhirnya dia ada kamera makro sebesar 2 megapiksel. And kalau korang tengok juga, dia macam tak adalah nampak sangat pun dia punya, dia tak, kamera bomb dia memang sangat sangat minimal lah kan. So bila letak macam letak atas ni, bila kau typing tu, dia tak adalah bergoyang-goyang sangat kan. So kira okey kan. Okey, jadi bagi aku boot up kejap, kejap lagi kita akan datang balik, okey. Baik, akhirnya kita dah berjaya dah boot up kan. Aduh, benda ni memang leceh betul, lambat betul lah. Okey, so sekarang ni korang boleh nampak. Jap, aku rasa korang tak boleh nampak. Aku akan tukar dulu dia punya wallpaper kepada wallpaper yang cerah sikit lah, supaya baru korang boleh nampak macam mana bentuk skrin dia kan. Okey, so sekarang barulah korang boleh nampak macam mana dia punya skrin dia tu kan. So macam inilah skrin dia. Jadi Poco M3 ni didatangkan dengan skrin besar 6.53 inch Full HD Plus IPS LCD Display. And dia punya screen dia ni, dia tak sama macam Poco X3 NFC dululah. So macam Poco X3 NFC, dia punya screen tu boleh sokong sampai 120Hz refresh rate kan. So untuk Poco M3 ni, dia hanya menyokong sampai 60Hz sahaja. And untuk price range yang macam ni, memang yalah, memang patutlah 60Hz kan. Takkan dia letak 120Hz dapat murah macam ni kan. And kemudian pada bahagian atas screen ni pula, korang boleh nampak lah yang mana terdapatnya kamera selfie besar 8 megapiksel. And kat sini juga korang boleh nampak lah yang mana dia datangkan dengan screen jenis notch. So untuk tahun ni memang agak jarang lah kita nampak smartphone yang didatangkan dengan notch ni kan. Selalunya dia orang datangkan dengan punch hole. Tapi macam aku cakap tadi, untuk price range yang macam ni, memang benda ni sangatlah acceptable. Jadi memandangkan ianya menggunakan screen jenis IPS, so ini bermakna dia tak adalah in display fingerprint scanner dekat bahagian tengah tu semua kan. And kalau korang perasan juga pada bahagian belakang ni, dia tak ada sebarang tempat untuk nak letak nak fingerprint tu kan. Jadi macam aku cakap pada awal video tadi lah, dia punya fingerprint dia adalah pada power button. So kalau korang boleh nampak, aku dah set up tadi. So jom kita test. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3. Okay, so agak slow sikit walaupun dia conventional fingerprint scanner, tapi bagi aku memang korang boleh nampak lah dia macam ada slow sikit kan. Tapi kira okey lah walaupun dia lambat sikit. So far dalam percubaan aku tadi yang korang nampak tu, semuanya tepat lah. Dia tak ada macam tak dapat nak baca ke apa kan. So kira okey lah kat situ. And now jom kita tengok dia punya quality screen ni pula. So untuk test quality screen dia ni, kita kena tengok tengok apa-apa lah kat dalam content kat dalam ni kan. So kita try 4K video. Oh, guys, speaker dia diguna speaker jenis setup stereo. So speaker dia satu bunyi daripada bahagian bawah ni, kemudian satu lagi, satu lagi dekat bahagian atas ni, kat sini. Jadi kat sini apa yang aku boleh katakan, yang mana dia punya screen dia tu memang nampak agak vibrant jugalah. Cuma dekat sini juga kau boleh nampak dia punya screen dia tu macam ada sedikit reflektif sikit kan. Boleh nampak kamera aku kat atas tu kan. So dia macam ada reflektif sikit lah. Tapi kalau dari segi quality screen dia tu, overall nampak macam memang agak promising lah kan. So nampak macam agak not bad jugalah. Yes, dia punya kecerahan maksimum tu dekat mata aku sekarang ni, aku nampak dia tak adalah tinggi sangat. Tapi dia tak ada lah teruk sangat kan, sampai macam tak usable untuk kita pakai untuk daily usage tu kan. Kemudian satu lagi benda yang aku nak cuba tengok dulu adalah pada bahagian kamera dia, adakah dia mempunyai mode untuk night shot kan. Sebab selalunya untuk price range phone yang murah, selalunya tak ada night mode ni. Okay, so dekat sini kita boleh nampak dia masih okay, dia ada pro mode. Okay, so kat sini korang boleh buat semua secara manual. Kemudian video, foto, portrait pun boleh, tak ada masalah. So okay,
Okay, so kat sini korang boleh nampak yang mana korang boleh ambil gambar menggunakan night mode. And kemudian kalau korang nak ambil gambar 48 megapixel pun boleh. And dia ada banyak lagi lah, ada slow motion, ada time lapse tu semua. So bila ada night mode ni, should be okay lah bila kalau nak ambil gambar pada waktu malam tu kan. Now kita nak cerita berkenaan dengan spek dalaman dia lah. So Poco M3 ni dia datangkan dengan penggunaan chipset Snapdragon 662. Yang mana Snapdragon 662 ni boleh dikategorikan sebagai chipset yang terbaru lah, sebab dia dikeluarkan pada awal tahun 2020 ni. Tapi dekat sini perlu juga aku bagi tahu pada korang, korang jangan terconfuse sangat tau. Sebab yalah, korang mungkin rasa kenapa dia pakai Snapdragon 662, kenapa tak bagi 665 kan? Sepatutnya 665 lagi power. Jawapan dia adalah yes and no lah, sebab Snapdragon 665 ni dia dah lama, dia dikeluarkan pada tahun 2019. And Snapdragon 662 ni adalah dia chipset yang lebih baru lah. So baru is better lah dari segi segala lah. So tak kisahlah dari segi dia punya performance ke, memang adalah lebih baik. And walaupun kalau kita tengok dari segi numbers dia tu, dia macam 662 kan, dia macam lebih rendah daripada 665. Kat sini korang jangan pandang enteng lah yang menyatakan dia adalah chipset yang lebih rendah. Sebenarnya dia lebih baru and dia lebih powerful daripada 665. Selain daripada menggunakan Snapdragon 665, Poco M3 ni juga turut didatangkan dengan kapasiti RAM sebesar 4GB. Kemudian dia punya internal storage dia ada dua jenis, satu adalah 64GB dan satu lagi adalah 128GB. And macam korang boleh nampak, ianya menjalankan sistem operasi Android 10 dengan antara muka MIUI 12. Jadi sebelum kita berpisah, kita dah habis unboxing dah, aku nak tunjuk pada korang macam mana kalau pakai casing lah. So ni dia punya casing dia, casing jenis transparent. So casing dia ni, dia should be akan protect korang punya screen, and dia akan protect juga pada bahagian belakang lah. So kat bahagian belakang ni dia protect juga pada bahagian lens kamera. Dia just terbuka dekat bahagian belakang ni, dekat sini je bahagian kamera je. Yang bahagian plastik yang besar ni masih lagi tertutup dengan plastik. Kemudian pada bahagian depan pun ya, masih juga di cover lah. So bila letak macam ni, screen korang tak adalah calar kan. And basically aku rasa itu sajalah untuk video unboxing untuk hari ni. Jadi macam aku cakap pada awal video tadi, video ni dirakam sebelum majlis pelancaran. So aku sebenarnya pun tak tahu lagi berapa harga jualan rasmi untuk Poco M3 ni. But apa yang aku pasti adalah harga jualan dia adalah sepatutnya lebih rendah, lebih murah berbanding Poco X3 NFC. Jadi nantikan full review untuk Poco M3 ni dalam channel ni tak lama lagi. Bagi aku pakai dulu, test puas-puas kan. Nanti barulah aku boleh maklumkan pada korang okey ke, patut ke korang beli kan. Maka aku rasa sampai di sini sajalah video hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.